pemirsa asal usil. Nah, hari ini saya ada di tempat yang spesial karena penuh dengan mainan anak-anak. Nah, masih main kayak ginian gak ya anak-anak sekarang? Kalau saya sih dulu kalau diajak main ke tempat kayak gini, wow, surganya dunia. Nah, tahu nggak di mana ini, pemirsa? Ah, saya kasih tahu di mana nanti ya. Sambil kita jalan-jalan, ayo. Aduh, ini saya keluar lewat mana ya, Pak? Pak? Gede juga ya, Bang. Berarti apa gue jualan mainan aja ya? Pemirsa ya, kayaknya kok jualan mainan lumayan juga ya kan? Ini masnya ngambil dari mana? Pabriknya? Dari toko juga belanja. Dari toko belanja juga. Nah, dari ini boleh nggak nih buka dapur sedikit? Kalau dari toko misalnya harganya berapa sih? Dari toko minimal ini antara 275 dari tokonya. Oh, 27.500. Iya, ada yang 30, ada yang 25. Oh, satu untungnya 5.000-an lah ya. Ya, lumayan lah, ya kan? Wah, ini tuh kalau di mall ini bisa sampai jutaan nih, yang harga begini-begini. Selamat siang, Bapak. Udah gue ada pembeli lagi. Saya mau nanya-nanya mainan, Pak. Ya udah Bapak ngelayani Pak. Hah? Buat saya. Buat gue, Mas. Kok beli kirain buat gue? Nyodor-nyodorin. Emang masih suka nyari-nyari mainan di toko-toko offline gini. Anaknya masih demen mainan-mainan begini. Nah, soalnya nih dia lagi mau banget kalau online kan lama. Oh, tapi kalau di rumah mainannya udah mainan handphone. Justru buat menghindarin main handphone. Mas, aku mau nanya dong. Harga berapa ini begini? 130. Ini bisa awet berapa tahun, Mas? Kalau mau bertahun-tahun, simpen aja, Om. Apa pertanyaannya yang error ya? Tapi kan wajar kan kalau gua tanya, ini awet berapa lama? Kalau mau awet nggak usah dimainin, katanya gitu. Kamu yang agak canggih dong, Mas. Yang bagusan mana? Yang lebih bagus dari ini? Ini keluar asap. Ini keluar asap berapa keluar asap? 350. Ah, cocok nih kayaknya. Ini canggih banget nih kayak Transformers, guys. Zaman sekarang masih banyak yang nyari-nyari mainan begini. Ada, Bang. Tiga tentu juga. Sebulan kira-kira berapa? Kisarannya. Kalau ada kalau lagi rame ya 10-15. 10-15 biji yang terjual. Kalau sehari. Kok laris banget? Alhamdulillah. Ternyata kirain tuh harganya tuh jauh banget sama kayak di mall gitu loh. Ternyata ya kurang lebih sama aja. Mana transferan belum turun lagi. Yaudah makasih ya Mas ya, semoga laris ya. Terima kasih. Ayo melipir, gak ada duit. Wah, ini adalah action figure nih. Ini action figure nih dijual mahal banget nih pemirsa. Kalau misalnya kita beli-beli online atau yang resmi itu dari perusahaan itu mahal banget. Oh, Mario bro. Mas, ini yang jual mana? Oh iya Mas ya. Halo Mas. Iya. Apa kabar? Ini kalau yang cebol-cebol gini berapa Mas? Itu 125 satu set. Jadi saya mau yang... Nah, aduh yang mana dong? Jadi gue boleh beli mainan yang mana? Gue boleh beli mainan yang mana? Coba... Mas, ini adalah bendahara saya Mas. Ya, yang pegang uang rekening bank saya dia. Kalau lu tawarin. Kalau gua ambil 300 ntar lu yang bayar lo. Ya kan? Ini berarti yang lu yang nawarin coba.
coba tawarin. Ini gua mau ini, gua mau yang Spider-Man nih. Yang mana? Yang mana? Cepet. Nih. Ini aja ya Iron Man 1 set ya. Berapa? Berapa Mas Iron Man 1 set ini Mas kecil-kecil? Udah. Dikurangin lah, biarin dikurangin 2000 jadi 100. Jadi 110 lah. 110 cakep enggak? 100 Mas. 100. Ya. Udah 100. Nah, itu lembar. Oke. Eh, dapet! Kita dapet Iron Man, Iron Man. Kita dapet Mario dan Iron Man. Dapat 6 biji. Udah dibayar belum sih? Udah dibayar belum? Iya, ini. Udah, mana? Mana Mas? Mas! Kembali gak sih ini Mas? Yang mana? Ini kembali. Kembali enggak? Kurang dong. Paling pintar pedagang-pedagang ini. Ya udahlah, ya berarti kita dapat banyak ya. Makasih ya, Mas. Dah. Selamat siang, Mas. Aku mau salaman dulu dong. Mas, aku mau nanya dong harga mainan-mainan ini cewek-cewek ini, Mas. Yang paling laku sekarang kalau mainan-mainan cewek yang kayak gimana sih? Oh, ini kayak kitchen set gitu, pemirsa. Anak kecil main kitchen set beginian. Ini harga berapa kalau begini? Kita kena 350. Oh, nggak terlalu mahal. 350 aja nih. Oh, di mall main apa? Oh, ini kalau di mall katanya 600 ribuan nih, pemirsa. Di sini cuma 350-an. Belum ditawar juga kan? Iya. Bisa berapa? 150 ambil lah ya. Oh, 300. Masih banyak nggak sih yang belanja anak-anak, masih belanja mainan-mainan fisik ini? Masih banyak, cuma kalau sekarang kalah sama online. Kalah sama online? Dibandingin dulu sama sekarang, jauhnya berapa persen berkurangnya? Nyampe 70%. 70%? Iya, berkurangnya. Nah ini kalau misalnya pemerintah tiba-tiba menutup atau mengatur belanja online, Mas setuju apa enggak? Saya bukan itu mau rezeki ya, kalau rezeki mah saya nggak tahu. Cuma kalau bisa jangan terusak harganya gitu. Oh. Kan itu harga agen dia. Iya. Harga pengecer. Kalau saya ngambil untung 20-30 sih nggak apa-apa. Iya. Saya kan harus bayar salaran ke online kan nggak ada pajak, nggak ada apa. Iya. Bener nih, ini jeritan para pedagang-pedagang offline nih pemirsa. Kalau yang agak murah sedikit tapi lagi laku yang mana? Yang lagi tren buat cewek-cewek. Paling boneka yang bisa pipis. Berapa ini boneka bisa pipis? Yang itu 220. 220! Ilham. Dia kabur. Ya bendahara saya lagi kabur lagi pemirsa. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Mas, semoga makin lancar ya, tetap laris ya usaha mainannya ya. Makasih ya. Ya, ya. Wah. Permisi. Woi, Zafran, kamu mau kemana? Woi, kalian ngapain di sana? Waduh, hey, siapa itu? Kalian di mana? Waduh. Kembali. Satu, dua, tiga. Ya. Wah. Permisi. Halo, Mas Abdo. Ayo, Mas Abdo. Halo, apa kabar? Hai. Halo, Mas Neng. Ngapain? Lagi ngerusakin kendaraan ya? Lagi ngonten, Kak. Gue lagi ngon. Ya. Ngonten. Iya ini ngonten. Waduh. Ini ngonten nih. Iya nih Kak, truk oleng. Ngonten. Coba lagi kayak gimana sih? Ayo ngonten Bray. Buat apa? Ini Kak, cerita Kak, lihat Kak. Ayo berantem aja, Fran. Ya. Ayo, ya. Ya, gitu Kak. Oh, gitu dirusak-rusakin. Iya, emang kan anak kecil sukanya dirusak-rusak, Kak. Ngonten, aku juga bisa kalau gitu. Coba, Kak. Ayo, Kak. Oh, ya. Udah tiga. Kok pecah Mas? Mas tadi aku, Masnya lo yang bilang langsung nabrak-nabrakin. Ngonten buat apaan? Buat YouTube Kak. Oh kalian tuh YouTube? Ya. YouTuber? Ya. YouTuber apa? YouTuber anak-anak Kak. YouTuber anak-anak? Ya. Nih. Jadi ini truk-truknya itu kayak truk sungguhan kalau pas di YouTube itu. Nih. Ya ini jalannya jalan pinggir jalan raya gini. Iya. Emang biasanya ada pohon-pohonnya? Iya. Kalau ukurannya segini kan pohonnya pakai apa? Itu kan ada khusus diorama Kak, kita buat sendiri diorama. Oh, bikin sendiri dioramanya. Ih. Keren.
sambil sini dong Mas, aku sambil pengen lihat truk-truknya sambil kita ngobrol boleh, ya. Iya. Jadi mulai YouTube dari tahun 2018. Udah 5 tahun dong. Ya. Oh, 5 tahun sudah dapat 500 subscriber, 500K. Iya. Nah, jadi terus? Awalnya itu kita buat konten tutorial menggambar, Kak. Oh, pakai animasi, cuman anehnya itu si view-nya stuck di 100 sampai 500. Oke. Nah, terus kita sama teman-teman kepikiran, aduh buat konten apa lagi nih? Nah, kita ada satu konsep buat, ya udah deh kita coba konten truk oleng aja. Nah, truk dulu oleng. Truk oleng yang kayak gini, Kak. Cuman dulu pas awalnya kita coba beli yang murah dulu, Kak, yang harga 35.000. Loh, ini tuh beli bukan bikin sendiri. Ini beli, Kak. Oh, beli. Ya, ada yang beli, ada yang bikin. Oh, oke, okay. Terus beli yang 35.000 dulu. Oh, ada yang 35.000 dulu pas di unboxing, di upload ke YouTube. Terus itu view-nya 20.000 langsung. Untuk pemula kan segitu. Wah, udah bangga banget bangga ya. Banget, Kak. Oh. Nah, abis itu udah kita hajar aja teman-teman pakai ini konten truk oleng. Nah, dari situ alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut, Kak, channel-nya sampai kita sekarang tim Azafran ada 17. Nah, kira-kira penghasilan per bulannya berapa dari YouTube? Kalau boleh tahu nih, bukan dapur nih ya kan. Kalau dari seluruh channel sih 2 digit sampai 3 digit. 2 digit sampai 3 digit dari seluruh channel sebulan. Alhamdulillah 3 digit sebulan. Tapi Azafran itu nama siapa sebenarnya? Apa? Saudara. Nama saudara. Bukan nama asli dia ini. Nama aslinya si Azafran itu. Oh, ini nama aslinya. Oh, jadi ini ikonnya itu anak kecil. Padahal dia juga nggak ikut main. Sebenarnya. Pernah ikut, cuman dia kan sibuk sekolah. Oh, gitu. Jadi kita fokuskan ke truk oleng ini. Azafran itu namanya ini loh, guys. Tuh. Belakang truknya ini, selain depan truknya itu ada tulisan doa-doa gini, di belakangnya juga benar-benar kayak truk-truk yang lewat di pantura itu loh, guys, tuh. Ada quote-quote-nya, lihat nih. Tapi quote-nya nggak terlalu mesum ya, kayak yang di pantura-pantura itu ya. Nah, ini tuh ada nih. Jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal hebat, lakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Yeay, keren banget. Itu kalian bikin diorama itu modalnya berapa? Jadi kurang lebih sama ini bikin truk-truknya ini habisnya berapa? Kalau sama bikin mobil-mobilan sama modal yang lainnya 400 juga kayaknya lebih, Kak. 400 ribuan. Ya, jadi. Ayo sekarang kita adu oleng. Hey, pemirsa, sekarang kita mau adu oleng. Ini ternyata berat loh pemirsa, beneran berat loh. Ini truk-truk ini. Tuh. Terima kasih dulu ya, saya Benda. Sampai ketemu lagi, dadah.